Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini saya perkenalkan sepeda listrik model Vespa guys, terbaru, warnanya oranye. Pokoknya gokil banget guys. Pokoknya ikutin terus videonya guys. Oke. Ini guys, saya perkenalkan, ini saya review ya guys, ini satu persatu. Ini rodanya ring 10 guys, kayak gini. Ini ukuran bannya 350 10 inci ya. Terus skoknya modelnya kayak gini, kayak model udah motor nih guys. Warnanya oranye ini. Dan dari depan kayak gini guys. Lampunya juga unik kayak gitu. Spionnya juga, oh, bagus guys. Mantap banget ini. Lampu dari depan kayak gini. Ini belnya ini guys. Ini juga cakram juga guys, pengerimannya. Tampak dari kiri kayak gini guys. Ini boxnya dari belakang kayak gini guys. Oh. Lampu-lampunya dari saya gini. Ini juga ada cakram juga ini guys. Ring 10 ini. Pokoknya dari sampai kayak gini modelnya. Mirip sekali kayak sepeda motor ini. Dan ini saya coba nyalakan guys. Nah, kontaknya. Nah, dan dilengkapi dengan itu voltmeter guys. Ini lihat kondisi baterai. Ini baterai 6. Ini 75 ini. Masih voltnya, voltasenya guys. 75,7 ini. Ini masih penuh ini. Dan ini speedonya. Banyak kayak gini ya. Oke guys, ratingnya juga bagus. Ini dari belakang, rating belakang juga oke. Lampunya salah guys, unik sekali ini. Bagelnya udah kayak gini, pokoknya Vespa kayak dulu ini guys. Kalau sekali ini lampunya oke. Tampak dari depan kayak gini guys. Kilometernya. Keren sekali nih guys, mantep pokoknya nih guys. Test drive nya mantep sekali nih guys. Vespa nya mantep ini di malam hari nih guys. Enak sekali buat jalan-jalan ini, nyantai. Vespanya modifikasi udah motor ini guys. Mantul juga ini. Ini
guys, Vespanya guys. Vespa. Mantap sekali guys Vespanya. Test drive ini sangat unik sekali nih guys. Ini di malam hari ini guys. Ini di Taiwan sepi banget ini. Tes beda Vespa di jalan malam hari ini guys. Yang penting kalau di perjalanan harus pakai helm guys. Dan ini musimnya musim corona, harus pakai masker. Oke guys. Yaudah, gitu aja dulu guys review sepeda listrik oleh Vespa terbaru warna oranye. Oke guys, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Pokoknya jangan lupa tonton terus videonya guys. Oke, video-video terbaru dari Suro Channel 19. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.